Setelah mengelilingi sejumlah wilayah di Wonogiri, kirab pemilu 2024 kini telah tiba di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kirab pemilu 2024 diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan hak pilihnya pada pemilu mendatang. Guna mensukseskan gelaran pemilu 2024, KPU Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar kirab pemilu dengan tujuan mensosialisasikan Pesta Demokrasi Indonesia kepada masyarakat. Setelah sebelumnya mengelilingi sejumlah wilayah di Wonogiri, kirab pemilu 2024 kini tiba di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kirab pemilu 2024 ini melibatkan sejumlah anggota Paskibraka dan pasukan drumband dari Sekolah Menengah Atas di Purworejo. Kirab pemilu ini juga dimeriahkan dengan kendaraan hias. Kirab pemilu diawali pasukan Paskibraka dari SMA Negeri 7 Purworejo yang membawa bendera merah putih, bendera pataka KPU, dan bendera partai politik peserta pemilu 2024. Mereka ditemani oleh marching band dari SMK Batik Perbaik Purworejo. Penerimaan sekaligus pelepasan kirab ini dilaksanakan di pendopo rumah dinas Bupati Purworejo. Rangkaian kirab sendiri ditandai dengan membawa kotak hitam diiringi dengan pasukan Paskibraka. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas dan deklarasi serta penyerahan plakat kepada Bupati Kabupaten Purworejo. Kami menerima untuk kirab pemilu ini, kami menerima dari Kabupaten Wonogiri. Jadi teman-teman kami, anggota ketua dan anggota KPU Kabupaten Wonogiri tadi pagi membawa bendera dan membawa kirab pemilu 2024 dari wilayah mereka di Kabupaten Wonogiri ke Kabupaten Purworejo. Setelah diprosesikan hari ini, kemudian kita lepas dengan kirab keliling kota Kabupaten Purworejo. Untuk besok kita akan melakukan kirab untuk perdapil. Sama juga kirab untuk perdapil kaitannya dengan pemilu serentak 2024. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa kita ingin mengingatkan masyarakat bahwa pemilu ini sudah dekat. Pemilu ini sudah di depan mata. Maka masyarakat monggo, ayo silakan bersiap-siap tentunya untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Selama berada di Purworejo, kirab pemilu 2024 akan diadakan di 6 daerah pemilihan di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya, kirab pemilu akan diserahkan kepada KPU Kebumen pada tanggal 11 November 2023 mendatang. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Hendro Ariwibowo, Nusantara TV, melaporkan.